Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah lubang atau biasa disebut sebagai pit yang berada di Jalan Ciledug Raya, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejak bulan lalu, Dinas Sumber Daya Air DSDA menjalankan proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking dari mulai Pasar Cipulir sampai dengan Seskoal. Melalui kontraktor, Dinas DSDA berusaha untuk menuntaskan masalah genangan yang selalu terjadi di perempatan Seskoal maupun depan Pasar Cipulir ini. Sobat Jelajah Jakarta, sejak proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking ini dijalankan, tentu saja Jalan Ciledug Raya ini macet atas izin Dinas Bina Marga, juga Dinas Perhubungan, dan tentu juga Polisi Lalu Lintas. Kontraktor membongkar median jalan di jalan yang kebetulan terdapat pit seperti ini. Dengan pembongkaran median jalan, diharapkan bisa mengurai kemacetan. Sebenarnya sih, kemacetan di Jalan Ciledug Raya ini bukan cerita baru. Bukan karena adanya proyek saluran drainase dengan sistem jacking ini. Setiap pagi, kendaraan dari arah Puri Beta menuju ke Kebayoran Baru selalu menghadapi kemacetan. Apalagi jika lampu merah Seskoal ini tidak berfungsi dengan baik. Pasti kemacetan mengular sampai pintu tol Pertukangan. Anda pernah mengalami kemacetan di Ciledug Raya ini kan? Sobat Jelajah Jakarta, selain membongkar median jalan seperti ini, ada strategi yang dilakukan Polisi Lalu Lintas atau Polantas dan juga Dinas Perhubungan di Sub dalam mengurai kemacetan di saat proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking ini dilakukan adalah dengan melakukan kontraflow. Pagi ini, saya khusus mengikuti aktivitas teman-teman dari Polantas dan Dishub menjalankan kontraflow di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan ini. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah traffic cone, kerucut lalu lintas dengan warna oranye yang nantinya akan digunakan sebagai batas lintasan kontraflow. Anggota Dishub yang saya ikuti ini namanya Bang Aryo. Beliau hendak mendirikan traffic cone yang masih ditiduri di pinggir jalan. Selain Bang Aryo, ada juga Bang John Peter dari Dishub yang mendirikan traffic cone ini. Sambil menunggu Bang John Peter kelar mendirikan traffic cone, Bang Aryo masih menutup lintasan kontraflow dengan road barrier atau pembatas jalan raya warna oranye ini. Perhatikan, Sobat Jelajah Jakarta, sejumlah motor sudah siap-siap memasuki lintasan kontraflow. Setelah Bang John kelar, Bang Aryo pun membuka road barrier dan barulah motor-motor boleh melaju di jalur kontraflow. Jadi sebelum proyek ini dikerjakan, dari pihak kontraktor sendiri sudah koordinasi sama kita, bahkan ada pekerjaan jacking penanggulangan banjir yang ada di Seskoal. Nah, dengan itu kita sudah antisipasi nanti akan bakal terjadi kemacetan panjang. Maka dari itu, dengan adanya situasi demikian, maka kita lakukan kontraflow untuk mengurai satu kemacetan. Di samping itu juga kita sudah menghimbau orang-orang pada pengguna jalan supaya menghindari jalan Ciledug Raya khususnya depan Cipulir. Banyak jalan alternatif
Gak bisa kita apa, para pengguna jalan untuk dilewati. Sobat Jelajah Jakarta, info Kepala Unit Lalu Lintas Kebayoran Lama, Pak Marsiono, kontraflow ini dilaksanakan setiap hari kerja, mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi. Untuk kontraflow kita laksanakan tiap hari, dari jam 7 sampai jam 10, karena jam-jam itulah masyarakat, warga, anak sekolah itu mulai kerja, mulai sekolah. Kemudian. Sobat Jelajah Jakarta, strategi kontraflow ini cukup efektif mengurai kemacetan, terutama saat proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking ini dilakukan di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan. Dengan aja kontraflow itu sangat membantu sekali. Tadinya macet sangat panjang, sekarang hanya pendek, ya hanya sisa-sisa aja. Nah, kita upaya-upaya pengaturan penarikan ya, supaya warga ini nggak terjebak kemacetan. Sobat Jelajah Jakarta, nampak Mas Hernanda yang memakai rompi di sub memberikan arahan para pemotor untuk masuk ke jalur kontraflow yang sudah disediakan. Selain Mas Hernanda, di titik ini nampak juga Komandan Regu dan Ru dari Satuan Pelaksana Kebayoran Lama, Pak Hasbi, juga turun tangan mengatur arus lalu lintas di depan putaran kantor Lemigas ini. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Marsiono, oleh karena titik kemacetan di Jakarta Selatan cukup banyak, maka personil yang khusus mengatur lalu lintas di Jalan Ciledug Raya ini ada 3 personil, tentu dibantu juga dengan anggota Dishub. Karena di Jakarta Selatan itu cukup banyak titik kemacetan, maka kami dari Jakarta Selatan itu membagi-bagi, khususnya ada di Pasar Cipuler ini, kita dari Satlantas Lalu Lintas itu ada 3 personil, dibantu dengan anggota Dishub, kurang lebih sekitar 8 personil. Cukup untuk mengurai kemacetan. Sobat Jelajah Jakarta, selain pihak Dislantas dan juga Dishub Kebayoran Lama, ada pula warga yang juga turut membantu mengatur lalu lintas. Mbak Narti misalnya, wanita yang tengah hamil 9 bulan ini terlihat mengurai kemacetan di titik depan Pasar Cipulir. Sudah sebulan ini, ia membantu sang suami, yakni Bang Ipul, yang juga sehari-hari sebagai juru parkir di Pasar Cipulir, mengatur lalu lintas. Sobat Jelajah Jakarta, di awal kontraflow ini dilaksanakan, ada sebagian warga yang sangat pesimis kemacetan bisa terurai dan juga merasa terganggu. Namun, oleh karena program ini baik, maka baik kepolisian lalu lintas dan juga Dishub Kebayoran Lama, maka kontraflow tetap dilaksanakan. Tanggapan warga pertama kali, ya bagi pengguna jalan itu ya merasa terganggu dengan adanya jacking ini. Tapi lama-lama dia sadar bahwa jacking ini itu untuk warga juga, untuk masyarakat juga. Karena ini proyek pemerintah, tetap kita dukung, kita bantu. Sobat cepat lancar, cepat terselesaikan. Sobat Jelajah Jakarta, selain motor, kontraflow ini juga bisa dilewati oleh pengendara mobil. Mobil bisa memilih jalur di ujung pelaksanaan kontraflow yang berada di kolong jembatan penghubung antara Pasar Cipulir menuju ke ITC Cipulir ini. Sebagaimana telah disebutkan bahwa strategi mengurai kemacetan dengan kontraflow ini alhamdulillah cukup efektif. Namun tentu pengguna jalan, terutama para pengendara motor maupun mobil, tetap waspada dan menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Jangan terburu-buru dan juga selalu taati rambu-rambu lalu lintas. Pesan tersebut disampaikan oleh Kanit Lantas Pak Marsiono. Pesan kami bagi warga pengguna jalan, hati-hati dalam perjalanan. Taati rambu-rambu lalu lintas, jangan terburu-buru karena situasi dan kondisi demikian. Sabar dan ikhlas.
Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Jalan Ciledug Raya untuk melihat bagaimana kepolisian lalu lintas dan juga di sub Kebayoran Lama menjalankan strategi kontraflow untuk mengurai kemacetan saat pembangunan proyek saluran drainase dengan sistem jacking ini dilaksanakan di Jalan Ciledug Raya Jakarta Selatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.